Ini kolam koi yang punya anti galau, Kang Ustadz Ujang Bustomi ya. Tadi dari penjelasan tukangnya ini ukuran hampir. Ini kolam koi yang punya anti galau, Kang Ustadz Ujang Bustomi ya. Tadi dari penjelasan tukangnya ini ukuran hampir 3 meter lebarnya, panjangnya 7 meter setengah ya. Hari ini kebetulan baru selesai pengecetan, finishing. Nanti ini akan melewati proses uji coba air, apakah nanti bocor atau tidak. Tapi katanya, kata tukang garansi nggak bocor ya, emangnya? Garansi nggak akan bocor. Tadi bahannya, bahan catnya itu khusus untuk kolam koi. Nah ini berhubung kondisi mau hujan, baru dicat, jadi ditutup terpal dulu. Kita pengen lihat sedikit kondisi dalamnya seperti apa. Kudu diberet tangganya. Kudu diberet tangganya. Iya, boleh mengalihkan dia. Wait!
Ini kolam anti galau ya Pak? Iya. Nah ini kolamnya buat ikan. Terus itu tabung air buat biar ada pancurannya ya. Atas juga. Jadi air keluar dari sana turun ke itu lubang. Nah ini saringannya. Filternya. Oh, filternya. Total kita 7 lebih lah. Kalau sampai sini 8. Ini sampai sini 8. Ini nih. 9. 8 tuh. Ini sistemnya apa, Pak? Sistem apa ini? Minimalis ini. Minimalis ya. Iya. Apa diukur langsung? Coba saya. Coba. Lebarnya kita ukur. Ya, lebarnya. 7,5 kali hampir 3 meter ya. Iya. Tapi kalau bagian depan mah cuma 2. Ini tingginya berapa, Pak? Tingginya 1 meter. Tiga yang kalau pancurannya 8. Iya. Ini berapa hari bikin ini, Pak? Ini kalau nggak ada hambatan mah kita yang udah makanya. Iya, ini dari awal sampai sekarang nih. Hampir sebulan ya. Hampir sebulan. Uh-huh. Ini udah selesai belum? Udah, tinggal nunggu kering isi di tes mesin. Oh, di tes mesin. Gitu. Mesinnya berapa kapasitasnya? Mesin belum enggak. Belum. Ini ditutup kenapa? Takut hujan. Takut hujan? Iya, catnya rusak. Oh, nanti catnya rusak. Berarti iya. Belum kering, Pak? Belum kering benar. Pakai catnya cat apa ini? Cat itu. Dia tuh pakainya 2 komponen dari sananya. Ini buat selain buat campuran semen ada nggak? Ya, maksudnya bukan semen kita, semen bawaannya. Oh. Jadi dua komponen, satu cairan. Ini. Oh, ini cairannya, tapi itu bukan udah habis. Ini cairannya, terus satunya di plastik. Kuat, Pak ya? Kuat. Dijamin nggak bocor? Iya. Kalau jamin merah. Campurannya? Di dalamnya udah ada. Kemasannya udah tua. Jadi satu serbuk semennya. Tergantung kebutuhan luas lebarnya. Kalau di total habis biaya berapa ini? Kalau biaya itu kita belum tahu persis. Tapi lumayan, Pak ya? Bukan lumayan lagi ya, sedang lah. Istimewa, Pak ya? Soalnya kan di semen dibanyakin. Oh, semennya dibanyakin. Air mulai besok? Berapa hari? Kudu nama ulang. Gak hari, kudu nama. Nunggu garingnya? Oh. Apa benar-benar kering deh, siun lah. Dia ngelotok. Iya. Uyas, uyas mari pernah. Terpalnya di atas.
lantai. Lantai berapa? Tiga. Airnya Pak? Insya Allah bening. Bening? Mm-hmm. Garansi? Kalau menurut posisi pekerjaan. Volume air berapa? 7 kali 3 21, 21 ribu liter. 21 ribu liter. Pesat yang kilo ya?